Shalom, selamat pagi keluarga Ebenezer. Apakah Anda lelah, capek, bosen hidup gitu-gitu aja? Apakah masalah hari kemarin belum selesai sampai hari ini kita belum bisa sukacita? Ayo semangat! Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, sekalipun hidupmu sudah berkenan kepada Allah, mari lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan sampai hal yang sudah biasa kita lakukan menjadi sebuah rutinitas. Sebuah pantun untuk kita hari ini, pagi hari pastikan kita doa pagi. Istirahat yang cukup agar dapat energi. Hari-hari memang penuh misteri. Ayo lebih bersungguh-sungguh lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.